Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kita masih bisa diberikan umur yang panjang serta melaksanakan kuliah online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya bacakan judul pidato singkat saya pada kesempatan hari ini, yaitu pentingnya penerapan nilai Pancasila. Tentunya kita tidak asing lagi mendengarkan kata Pancasila. Sejak kita duduk di taman kanak-kanak sampai sekarang, kita seringkali mengucapkan Pancasila saat upacara bendera. Tetapi, apakah pengamalan kita terhadap Pancasila selantang suara kita saat mengucapkan pada upacara bendera merah putih? Yang ingin saya tanyakan sekarang, apakah kita sudah mampu mengamalkan Pancasila pada diri kita sendiri? Jawabannya, ya, sudah. Karena Pancasila memang ada di dalam tubuh kita sendiri. Pancasila merupakan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia yang digali dari budaya Indonesia yang mencakup seluruh kebutuhan dan hak-hak dasar manusia secara universal. Sudah seharusnya kita mengamalkan dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah kita mengetahui mengenai nilai dasar dan nilai-nilai Pancasila, maka kita akan masuk pada pembahasan utama, yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang pertama ialah nilai ketuhanan. Pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai-nilai ketuhanan yang mewakili rakyat Indonesia yang memilih agama atau kepercayaan yang beragama namun tetap dapat memeluk agamanya masing-masing serta mampu menyembah dan beribadah serta mengikuti aturan-aturan yang terdapat pada tiap-tiap agamanya tanpa ada diskriminasi. Yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Pada sila yang kedua ini yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila ini, kita sebagai rakyat Indonesia haruslah menjadikan diri kita sebagai manusia yang mempunyai sikap adil kepada berbagai golongan masyarakat sosial. Pada sila ini, kita sebagai rakyat Indonesia haruslah menjadikan diri sebagai manusia yang mempunyai sikap adil kepada berbagai golongan masyarakat sosial, baik yang kaya ataupun yang miskin, dan tidak menjadikan status sosial sebagai yang diagung-agungkan, serta menjadikan masyarakat yang memiliki adab baik terhadap sesama usia orang tua ataupun yang lebih muda, karena apalah jadinya bila negara tanpa adab. Nilai yang ketiga ialah nilai persatuan. Pada sila yang berbunyi Persatuan Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki banyak pulau dan memiliki banyak suku yang berbeda-beda serta memiliki ciri khas tersendiri dan juga agama yang berbeda, kita memiliki kewajiban untuk selalu mempersatukan diri dan menyadarkan diri bahwa persatuan itu penting dan menjadikannya kekuatan bagi negara Indonesia agar tidak lagi dijajah oleh negara-negara yang berniat menjajah negara Indonesia. Nilai yang keempat
adalah nilai kerakyatan. Pada sila ini yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, menerangkan bahwa kedaulatan negara Indonesia terletak pada tangan rakyat dan segala sesuatu harus melibatkan rakyat dan melakukan segalanya berlandasan pada musyawarah. Implementasi nilai kerakyatan. Yang kelima ialah nilai keadilan. Pada sila ini yang berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menerangkan bahwa dalam berkehidupan sosial bangsa Indonesia harus mampu bersikap adil. Sikap adil harus dimiliki oleh setiap warga negara, baik penguasa ataupun rakyat biasa. Segalanya harus mampu bernilai sama, baik dari sudut penguasa maupun sudut rakyat biasa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.